Balik lagi di bulan Madam WKWK dan hari ini mari kita berburu Dino yang lebih GG lagi. Tapi sebelum itu, oh iya, nih kita pengennya guys ya, summon ini kan kemarin kita ngehajar Titan ya, sisanya saya dapat lagi. Cuman masalahnya dia timeable version ya, bukan yang versi timed yang udah jadi milik kita. Jadi kita mau gak mau harus ngasih torpor ke dia. Ada dua solusi dari netizen, katanya entah pakai Neng Jamila atau Neng Jamila versi yang kita naikin si attack damage-nya supaya torpornya makin gede ya. Atau versi satu lagi, nih Paranoid Poison, pakai ini, katanya ini bisa jutaan juga damage ya. Berarti mau-mau dia paranoid kan. Kalau kita cek paranoid, dia itu butuhnya kabel paranoid. Nih kuket menjerkinya ada, epic egg juga sebenarnya ada ya. Soalnya kita punya nih si Charca ya. Dia Charca kan dia epic dan cewek pula. Harusnya sih dia sudah bertelur ya. Berhari-hari telurnya segitu banyak. Kibel kok kibel sih epic. Nah, kita punya. Jadi aman ya, untuk epicnya sudah aman. Coba kita cek lagi. Paranoid, epic letter. Oh, Kongsoul. Kita kemarin dapat kan ngehajar Kong ya, meskipun beastnya enggak. Noble letter, paranoid heart. Mungkin ntar kita harus hajar-hajar buat dapetin. Kalau ada sih bagus ya. Rangga Soul, kita punya dua. Volcanic Soul, kita punya banyak. Tapi Volcanic Egg-nya kita tidak ada guys. Jadi kita cari Volcanic Egg-nya dulu ya. Ini kan ada Volcanic nih. Volcanic Soul ada, Rangga Soul ada, Kong Soul ada. Yes, Volcanic ya. Ntar ingetin guys ya, kita bakalan coba summon. Tapi ini nih, ada yang minta, bang rumahnya dicat dong supaya tidak kelihatan ini doang nih. Saya kasih cat nih warna hitam nih bawahnya. Nih ya, mau semuanya full hitam atau gimana? Sini sebentar, dalamnya sini ceprot. Nah bisa ya. Ini origin ya, 66 nya kita cat hitam. Bisa sih cuma region 1 atau 2 nya doang ya. Permisi. Awas kena lagi. Ya dia yang kena. Sorry bang. Wah tahan lama juga ini nyemprotnya. Tap bawahnya. Oke. Di bawah situ jebret. Hitam. Sayang. Oh ini kita harus bikin pilar. Ntar khusus pilarnya doang gitu ya. Kayaknya kelihatan lebih cantik gitu guys. Masih ada kah? Wah pelurunya boleh juga nih guys. Ini kita ngisi berapa ya? Kita masih ada cuma pakai satu doang. Isi lagi. Mungkin satu keliling. Mungkin karena ininya doang ya. Foundation doang ya. Hitam. Iya yeah, 1, 2, 3 jebret. Dah. Tuh. Yang minta diwarnain saya warnain. Mau pakai pilarnya. Kalau pilarnya tech bisa diwarnain gak ya? Cuman masalahnya kita udah dapet ininya belum, replikatornya guys. Replikator. Coba kalau udah dapet engramnya sih kita coba bikin ya. Kalau enggak ya berarti nanti dulu nih, kita simpen sini. Replikator bisa please. Mantap ini guys ya. Kita bisa bikin teks tidaknya. Nah, di mana nih? Di tengah-tengah sini dong. Oh my god, di sini dong. Hati-hati tembus ke belakang, soalnya ini lumayan besar. Coba kita cek, jangan tembus ke belakang please. Aduh, mana ini saya mentok. Coba gini dulu. Bisa nggak? Power rod sih aman. Aduh, tembus ke belakang nggak nih? Eh, mana pintu? Waduh, no. Kurang majuan guys. Kita pick up dulu. Nah, harus sambil naik saya nih. Ini belum nembus. Ini nembus. Nah, segini ya. Twing. Biar enak dilihat guys. Kita nyalakan. Aman. Oh my. Ngabisin setengah lebar ini rumah kita guys. Buset, mahal kali. Nih, tag pilarnya ada ya. Kita pakai ambil yang dynamic atau yang kecil-kecil. Kita pasang di pinggir-pinggir ya. Saya pengen tahu bisa dicat atau tidak. Kalau gini doang kan kita nggak bisa ngecat ya guys ya. Kena ininya wall kiri kanan. Nah, ini guys. Waduh, pertanyaannya bisa dicat atau tidak ya. Mari kita tes. Ininya kita awasin dulu. Soalnya kalau ada itu dia nggak mau. Nah, kita coba tes. Oh, bisa guys. Oh. Cuman saya nyari guys ya, dari ujung situ ke ujung sono atasnya doang ada nggak guys? Kira-kira pakai apa ya? Kan pinggir-pinggir bawahnya hitam nih. Saya pengen yang atasnya juga tapi tipis-tipis gitu, di atas doang gitu. Nggak satu blok wall doang gitu. Atau satu blok doang kan ini ya. Oke, kita tinggal terbang-terbang buat ke atasnya. Oke, ini mantep ya, lihat. Hitam. Cuman saya pengen gimana ya, sekali lagi nih guys. Saya pengen ada di sini nih. Mirip-mirip
pilar tapi buat merambat ke sono, no no. Tapi bukan ini ya, bukan railing ya, yang di bawahnya gitu. Apa kira-kira menurut kalian yang bagus? Biar kelihatan hitam-hitam gitu lah. Mantap ya, sudah-sudah oke lah. Mau di warna merah ngejebret gitu? Boleh kalau mau. Udah, ini warna mewarnai beres ya. Nih, yang request kacang ngeblong tanpa kiri kanannya udah ya. Ini sekitar 80% transparansinya sudah aman juga. Mau diwarnakan ininya, mau diwarna nih. Boleh ntar kamu diwarna ya. Oke, isinya masih. Aduh. Kok ada pilar dasar ke sini? Oh, bekas yang tadi kayak yang channel nih. Ada yang tembus ya, kaget saya kira pilarnya kok di situ. Kayak yang rumah cuman segitu. Yang floating island-nya ada yang minta. Katanya, "Bang, yang tengahnya lebih baik dihancurkan saja," kata yang ini nih. Dom ini mendingan dihancurin aja supaya mereka lebih leluasa kita bisa pasang-pasang segala macamnya ya. Coba kita tes ya. Coba kita tes, ini kita ambil dulu. Eh, mana sih pick up? Apa ini sih? Abang lihat-lihat, coba kita pick up guys ya, setimbang ya. Nah, auto hancur guys, lihat. Seperti ini ya. Dan banyak yang request katanya, "Bang, bagaimana kalau dino-dinonya disesuaikan dengan biomnya?" Jadi misalnya nih si Sarko kan dia biom rawa, ininya yang berbau-bau rawa gitu ya. Atau yang lain berbau-bau misalnya ada es atau sen, nah misalnya gitu ya. Nah, gimana kalau gitu? Boleh atau mau ada yang pengen tier doang boleh. Misalnya tier infected, semuanya infected di sini, yang lainnya di sebelah sono gitu boleh, terserah kalian ya. Maunya gimana? Ini saya hancur-hancurin dulu guys ya. Oke, seperti ini ya penampakannya. Lebih lega, lebih enak ternyata ya kalau tidak ada tengah-tengahnya. Oke, untuk yang pentingnya dulu kita butuh generator kalau mau. Kita ambil dulu generator ya. Disiapkan, terus gasolinnya. Minggir dulu bang. Kita ambil tengah-tengahnya mana ini? Tengah-tengah ini kah? Ya, tengah-tengahnya ini ya. Wih, duing. Nah, ini nih setengah susah ini. Mana lagi? Saya ini ngelihatnya pas guys. Sini tengah-tengahnya ya. Yang merah itu ya. Nah, yang ini ya. Oke, anggaplah ini tengah-tengah, anggaplah ya. Pertanyaannya generatornya nyampe sampai pinggir-pinggirnya atau tidak di? Oke. Lalu kita masukkan gasolinnya. Dia bisa maksimum radius. Nyampe please. Oh, nyampe. Set. Oh, nyampe. Nyampe kan ya? Wah, sampai sini doang, guys. Ceprot. Berarti kalau mau nyala, kita di segala penjuru kita kasih lampu dan kawan-kawan ya. Kalau nggak nyala berarti dia nggak nyampe, guys. Si generatornya. Padahal dia lumayan lebar. Ini berarti domnya gede banget nih. Kayak kita lampunya stadion nih. Kita kasih 5 berarti ya. Enggak, 4 aja ya. Segala penjuru kita kasih. Coba nge-push dong. Push. So range. Oke, kita butuh range-nya. Sampai mana, Bang? Sampai mana, Bang? Sampai sini. Sampai sini ya. Coba tipis-tipis nyampe, guys. Sini nyampe enggak? Powered. Oke, nice. Kalau sini. Sebelah kan mungkin masih nyala. Sini, Bang. Powered sini. Powered. Oh, boleh juga nih. Nah, kita ambil. Kita paling belakang aja lah ya. Ambil. Aduh, jangan goyang-goyang, Bang. Nah ini ya nyala ya. Kalau sini jangan-jangan di sini nyala juga nih pinggir sini. Cuman sebatas visual doang, jangan-jangan sebelah situ. Coba ya. Oh, enggak, guys. Enggak nyampe. Kita nyampe. Udahlah, sini ya. Nyala. Ntar malam tinggal cetrek otomatis ya. Oke, kita ambil yang sebelah ujung sono. Nah, lurusan ini ya. Lurusan. Minggir. Tapi nggak pas ini. Kita pengennya minggir, Bang. Set. Ya, ditabrak-tabrak tadi. Dino. Nah, sini ya. Sini, guys. Nah, ini nih. Nah, ini nyampe ujung sini nih. Di sini nyampe nih. Tapi kitanya nggak bisa ke sono masalahnya. Sudah. Oke. Okay. Malam-malam nih. Oke, sekarang kita tarik lagi dari tengah. Set. Pinggir, set, kita tarik tengah sini, yes, ngadep sono, gerak, nah langsung lurus ke situ, lurus, minggir, nah sini ya, cukup, lalu kita ngadep ke sono, kita luruskan, sudah, dan satu lagi guys, rame bener ya, ini baru satu tier, dua tier doang. Belum full tier, penuh guys, gak akan bisa. Meskipun ini yang terbesar ya.
Ini dom terbesar yang kita punya loh. Ini sampai sini doang, mentok. Paranoid, aku uswaskit, siapa lagi pelakunya? Unpowered, aduh, maju lagi. Aduh, gak nyampe, beneran deh. Pick up, harus ada majuan. Ini nyampe gak? Nah. Nah, ini udah malam guys, sekarang jam 12 malam ya, terang ya, aman ya. Lampu, 4 penjuru dunia. Lampu nyala. Kayak tengah-tengahnya gak perlu kasih lampu lah ya. Cukup terang lah ya. Oke, lampunya sudah, sekarang mari kita tambahkan yang pentingnya ya, yaitu makanan. Tanpa makanan, wah mereka bisa sakit-sakitan nih guys. Satu di tengah udah pasti ya. Satu di tengah. Nah, sisanya pinggir-pinggir sini. Takutnya nggak nyampe guys itu ya. Saking gedenya ya. Nah, tinggal ngambil. Wah, ada yang skateboard-skateboard. Halo. Di sini, tambah. Ini yang kedua, munduran dikit. Mau di depannya boleh atau mau di sampingnya, mangga ya. Tapi di depannya kayaknya lebih manis nih. Oke, ini yang ketiga, kita pasang juga. Set. Sabar. Nyalain. Dan yang keempat ya, tinggal ambil beri-berian sama daging terus didistribusikan ya. Di balance food, coba. Set. Nah, udah. Yes. Oke, kita ambil yang tengah. Wah, ada telur. Oh iya. Telurnya bentar ya, kita kasih makan dulu guys ya. Oke, saya cuman ada dua ini dulu, kita balance dulu. Nah, udah nyebar ya, harusnya otomatis ya. Kita cek ke pinggir-pinggirnya, harusnya sih nyampe. Berbagi itu indah bang. Ah, udah ya. Isi cuman ininya nih, si berinya habis. Cuman semprot ke bagiannya, cuman 1000 tapi lumayan lah. Makanan dan lampu sudah terjamin. Berarti yang belum tinggal ekolektor mana-mana. Nah, ekolektor kita ada 5 juga. Kita sesuaikan mungkin sebelah sininya. Silakan yang mau bertelur dengan senang hati kita tampung guys ya. Sebelah sini. Dia otomatis ya udah. Seperti biasa. Minggir. Nah, ini mungkin di sebelahnya saja. Entar dia mau makannya di sini ya. Ini minum makanannya. Gimana dong? Sebelahnya aja lah. Gak usah pusing-pusing. Yuk. Oke, tambah lagi. Minggir. Si pulsnya ntar kita matiin guys. Pusing juga nih lama-lama kena puls. Udah bang, cukup bang. Matikan saja. Height range. Dah. Gak usah dipuls ya. Ini tambah satu di sini. Jebret. Ini kita tambah satu di sini. Sama di pinggirnya juga. Jebret. Satu lagi. Dan yang ini. Dah beres ya. Untuk telur-telur beres. Dan buat nyedot-nyedotnya. Ya. Kita pakai box penyedot aja seperti biasa ya. Kita coba dulu satu di tengah apakah dia bakalan nyedot atau tidak ya. Syukur-syukur dia menyedot, kalau tidak ya sudahlah. Kita harus 5 ya. Kita biarkan dulu aja ini satu. Kita tidak tahu range-nya. Collect everything. Human poop ya, ini only please. Yang lainnya nggak perlu. Range-nya 10.000, yang 12.000 terjauh aja yang kita bisa. Kita cek range-nya. Bisa nggak? Oh ini ada nih. Yang warna merahnya ini guys. Yang warna merahnya ini, range-nya jauh juga ya. Ini kan beneran kan? Sama kayak domnya ya, range-nya ya. Entahlah bener apa tidak ya. Coba, itu ada kok nggak diambil bang? Wah, tipu-tipu nih jangan-jangan, atau perlu waktu kali ya. Nah, apalagi guys, tanaman-tanaman di next episode aja ya. Soalnya kita masih ada kerjaan nih. Kita masih harus taming-taming dulu. Terutama si vulkanik ya. Nah, tinggal ide-ide kalian lah. Mau tanamannya mau gimana? Mau pohon doang kah? Atau sama yang lainnya? Yuk, kita pulang dulu. Kita mencari vulkanik dulu, guys. Seteng, apa yang ke atas? Cikit. Vulkanik. Kita cari yang cewek dulu deh. Yuk, Paraser, Alo, Beaver, Boa, Charca, Fire, Griffin. Wah, vulkanik Griffin boleh. Mantis, Mega. Mega ini apa maksudnya? Megalodon kah? Oh, bukan. Gatherium kah? Atau Mega apa tuh? Monkey, Petero, enggak. Peteronya ntar kita yang di paranoidnya ya. Volcanic Rex, boleh juga nih yang gede-gede dulu ya. Buat di rumah kita, masa enggak ada dino-nya. Khusus di rumah kita sini, kita yang gede-gedenya ya. Ada UT juga bisa, UT ada guys. Kayaknya Rex-nya boleh lah. Oh, yang cewek ya, kita cari yang cewek ya. Harusnya dia sih bisa bertelur. Yang cewek dia level 520, enggak apa-apa. Cewek, nah di sini kan bisa nih. Rex berarti lebih kecil dari si Charca dong. Gak apa-apa. 2 kilo. Yuk, antar dulu Neng Jamila. Pakai ini cukup lah ya. Kita naikin melee-nya gak usah lah.
Ntar yang meleknya kita khusus petero aja ya. Eh petero yang paranoid. Ayo bang, berangkat bang. Hus. Bentar ini kita siapin dulu mana. Oh ini katanya yang plus-plusnya Primitive Peak Plus dan kawan-kawannya mending diganti bang. Soalnya ntar kalau dari bos-bos takutnya dia ngeset ke yang udah ada yang di awal-awal ya. Jadi ntar ini kita ganti saja. Udah healing kita mana healing. Aduh sisa tilu guys. Saya tidak mau mati, kita bikin dulu. Yo sambil bikin sambil terbang saja. Kita bikin 100 supaya aman tentram dam. Sebentar. Cikit. Please please please. Tidak ada yang menarik. Kita udah punya yang lebih bagus dari ini, guys. Ada. Yo berangkat lagi. Siapa tahu ketemu yang aneh lagi kan, guys ya. Boleh kita bungkus. Oh my god. Volcanic Fire Wyvern. Damn. Kabur. Kita belum bikin ininya kibelnya dulu, guys. Volcanic. Sebentar kita cek. Epic Egg ada, Epic Letter, Infected Air Aga, Volcanic Soul juga ada. Gampang guys, bisa. Kita tidurin dulu, abis itu kita pulang bikin kibelnya ya. Ada si Charcha. Charcha. Bang katanya itu bang typo yang kemarin bukan Garcha, Charcha. Sengaja guys biar drama, netizen suka drama. Oh ini nih. Itu level berapa? 260. Nah ini ya bisa lah ya. Volcanic kibelnya cuma bikin satu doang, easy. Cuman ini pasti ikut-ikutan gak jelas nih. Kita sikat dulu si babang ini. Bobo. Ya guys. Ini dari Hong Kong. Berarti tidak boleh main ini guys ya. Tahan badan gak bisa guys. Harus main saat set. Gitu aja dah udah paling benar ya. Masalahnya dia one hit ke kita. Oh, apalagi itu bang. Kenapa sih ada Phantom? Waduh kenapa mereka masih berdua ya. Bang atuh bang. Oh shit. Ini beda lagi ya, beda tempat kayaknya nih. Ini lebih ribet ya di sini ya. Kalau pasti dikejar sama si Tarantula ini nih dari dulu kerjaannya nggak hajar saya deh si Tarantula. Jangan. Di rawa-rawa nggak pernah beres guys. Oh yang male-nya mati. Yaudah yang female-nya lagi. Female yang tadi mati guys. Aduh, please lah mana cuaca buruk lagi. Tiba-tiba berawan, hujan, berkabut gak jelas. Ini cewek cowok? Cowok, no. Oh ini bukan. Kayaknya di tempat tadi itu ya. Enggak. Tobat saya guys, tobat. Ada dua vulkanik. Meskipun kita fokusnya ke satu, tetap yang satu lagi bakal nge-kill kita ya. Meskipun yang ini baik-baik saja kitanya guys, karakter kitanya one shot one kill. Di sini tidak ada perlindungan ya kecuali ada dino tertentu yang bisa ngelindungin kita dari direct damage gitu, damage langsung. Epic Gigan. Oke, nah itu. Kita sentil-sentil dikit ya. Kabur. Jangan sampai dia mengeluarkan jurus-jurus berbahaya. Tuh, itu tuh yang bikin saya mati. Oke. Ada cooldown-nya pasti. Lari. Dua kali lagi, guys. Sok keluarin lagi. Takutnya pas lagi nyerang dia ngeluarin nih. Suka pintar-pintar. Cakali deh, guys. Ini bisa. Udah 3 kali cukup kayaknya. Pingsan please. Kita tunggu. Bobo. Let's go. Aman. Oke. Ada telur, guys. Ada telur itu di situ. Oke, ini kita kasih satu jebret. Let's go, guys. Pulang. Ngeri, sumpah. Ini kita maju dulu. Ambil saja ini. Volcanic Egg-nya gratisan. Bye-bye. Apa kamu Spinoraptor sini? Ribut dong saya, ribut. Sempet-sempetnya dia ribut. Waduh, sebentar ya. Saya bikinin dulu shadownya. Nggak perlu di-upgrade ya. Oke, kita dapat soul apa nih guys? Volcanic soul ada yang mati kah di tangan kita? Yuk, ini Volcanic Rex-nya. Silakan pakai, silakan parkir dulu. Sebelah si Garchan ini. Charcha, Garcha aja deh. Yuk, terus. Ih, kecil banget guys. Jadi malu Bang Muset. Di atas langit, masih ada langit ya si Garcha. Berarti habis Rex, Gigano dulu ya, baru Garcha ya, atau sama ya. Ngeri. Dah, silakan bertelur, jangan lama-lama. Tadi kita butuhnya berapa telur guys ya? Kalau kita pengen bikin, bentar. Egg ya, kita simpen dulu di sini. Paranoid Kibble. Coba kita cek. Kayak bisa bikin satu. Kalau pengen bikin lagi, kita kekurangan telur lagi nih pasti nih. Kongnya, oh iya. Kita cari yang butuh satu dulu aja guys ya.
hanya punya satu. Kongnya kita belum ketemu lagi. Yang ini kita tumbalkan dulu ya. Bentar ada epic, ini epic kita simpen aja di sini. Biar tidak berat, guys. Kita mau kerja banting tulang. Ini semuanya. Kita grinder. Semuanya, Bang. Ada saw. Set yang saw-sawnya enggak usah. Yang ini kita ntar kita simpan dulu aja ya. Aman ya. Oke, saw-sawnya kita simpan dulu, guys. Isi ulang dulu, isi ulang. Yang bisa diisi ulang, silakan diisi ulang. Dah, yuk. Kita punya satu, kita ambil petero poison ya. Poison pete. Nah, semoga cuma butuh satu nih. Semoga yang 780 kita kejar ya. Kalau cuma butuh satu, mantap nih, guys. Cuman masalahnya kita bisa bikin dia KO atau tidak nih. Kalau dia nyerang balik saya yang KO gimana? Beda cerita ya. Aduh, kok perasaan saya sudah tidak enak nih, guys. Aduh, tolong loh. Ini demi Titan Claw Master nih, demi Titan Claw Master. Tapi kalau kita ada poison petero ini, kita bisa bikin KO-KO nih musuh-musuh yang terbang ini ya. Makin kuat gitu. Oh ya, by the way, sekitar 20 hari lagi, guys ya, sebelum Arc Ascent rilis kalau tidak delay. So far belum ada berita delay, belum ada berita rilisnya kapan ya. Yang pasti akhir Oktober cenna. Cuman tanggal pastinya belum ada. Nah, itu dia. 11 juta, gak bisa, guys, pakai ini. Oh my god, berarti kita harus punya dulu nih yang ini ya. Kita bikin dulu yang infected ya, khusus buat timing dia 11 juta, guys. Gak bisa ini 11 juta pakai begini. Tapi dia hanya butuh satu doang. Kalau mau di test drive coba. Ya elah, kapan beres jadi. Ini berasa saya main ARK server original begini deh. Gak beres-beres. Dia nyangkut, guys. Dia gak mau ngeluarin sesuatu kah? Dia standby di situ kah? Boleh. Dengan senang hati selama dia tidak melakukan yang mencurigakan. Boleh lah, guys ya, boleh lah. Dia gak maju, gak mundur loh, guys. Takutnya dia nge-bait saya terus saya pura-pura diem di sini. Pas saya ikutan diem, dijemput sama dia. Ya udah cukup, bisa. Dicicil satu-satu. Nah, udah 2 juta nih. Meskipun kita ini bukan di training buat dino-dino puluhan juta ya. Harusnya kalau yang puluhan juta gitu, ntar pakai ini aja para night poison ya. Kalau di bawah 10 juta sih masih bisa, di bawah 5 juta deh. Kita pakai ini masih oke lah. Oh my god, guys. Masalahnya si petero ini tuh nggak bisa ngerem. Kalau bisa ngerem aja enaknya. Nah, nyangkut gini boleh lah. Bang, lepas juta. Kenapa dia gak mau kabur ya? Berat gitu, keberatan gitu hidup dia, guys, beban hidup dia. Oke, guys, saya bakalan kembali setelah 11 juta kemudian ya. Oke, kalau ditembak, by the way berapa, guys ya? Oh, lepas, yang bikin dia gak bisa kabur teh karena kena ini, guys, tadi. Kayak kena stun gitu tuh. Jadi slow gitu. Sekalinya kita ke bawah terus gak ngasih damage ke dia, dia terbang dengan easy sekali, guys. Tapi ini bahaya nih. Udah terbang-terbang gini, ya ke arah gunung aja, ke sana aja. Biar jatuhnya nggak tempat-tempat bahaya. Suka dibully, guys. Biasanya dino-dino yang lagi teler-teler. Nah, gini aja kita berpelukan ya. Berpelukan. Nggak usah ikut-ikutan. Si Griffin ngapain sih ikut-ikutan segala. Ya. Pelukannya copot, muter lagi. Berpelukan lagi dong, Bang. Ya, di sini enak nih jatuh di sini, guys. Oke, sekitar 3 juta lagi ya, I'll be back. Guys, 500 ribu lagi, guys. Saya muter-muter aja dari tadi nih. Jatuh, please. Jatuh, please. Aman ya. Wih, let's go. Untung di bawahnya gak ada yang aneh-aneh nih. Stop. Pas banget ya. Aduh, pegel. Nih, paranoidnya. Let's go. Awas aja nih, kalau tidak worth it ya. Awas nih, saya nyalain netizen ya. Semoga worth it, guys. Setidaknya sekali gebuk bisa sejuta lah. Udah oke, bisa sejuta sekali gebuk. Ini kan 100 ribu, ini sejuta setidaknya. Ini kita parkir dulu. Terima kasih untuk jasa-jasamu. Nah ya, segini, nice. Paling ntar kalau kurang lawan Claw Masternya kita naikin aja ya. Kita cek-cek dulu, guys, damage-nya. Oke, kita bikin saddle-nya nih. Saddle. Ini paranoid center. Oke, harusnya ada nih. Oke, bisa. Bisa di-upgrade ya, Bang? Biar sedikit lebih kuat. Coba kita upgrade. Chitin. Aduh, noble letter. Ingot chitin. Habis. Pada habis. Guys, kita kehabisan. Ya ampun. Ya udahlah. Kita pakai saddle. Oh, tracker.
Bahaya ntar hilang-hilang gak jelas dia. Sini, lihat udah ada aura-aura mistis aja ya. Set, 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 set. Eh salah guys, set. Nah, ngeng-ngeng. Aduh, belum dinaikin nih. Sabar, belum dinaikin nih. Yuk, kamu nih, paranoid. Kita lihat ya. Wih, 2 juta langsung bobo. Belum dinaikin guys sama kita. Gak perlu dinaikin buat ini ya. Kita fokus ke darah dulu aja. Kecuali ntar ada yang ratusan juta gitu. Nah, baru kita lagi deh. Tapi ini darah, mana potion saya? Potion saya kok pada hilang? Potion yang huge, katanya yang huge dapat ngekill dari milep atau yang lain ada gitu. Buat dapetin potion-potion ini ya. Oh ini ada nih, ada jebret, 49 jebret. Oke, jaga-jaga ini kita susah nih timingnya nih. Darah cuman 10 juta doang dia. Oke, kita kasih potion yang kuning please. Coba masih aman gak kita kasih potion guys? Eh nanti dulu lah ya, takut takut ke riset lagi. Enggak sih harusnya. Gara-gara netizen aja nih, 11 juta ini ya. Ini 11 juta masih kurang banget guys. Saya ngarinya ketemu yang meledak langsung hilang. 50 juta lah setidaknya ya. Kita masih ada spare 40. 100-in deh. Saya gak masalah. 100. Nah, masih spare 30 buat naikin itunya melee damage-nya ya. Tapi ini kayaknya aman guys. Nih berapa nih? 15 juta nih. Kita tes ya. Yang berputar. Nah nih, berputar nggak nambah. Harus klik kiri doang kah? Waduh gila, 15 juta bobo. 15 juta langsung bobo sekali gigit. Tapi si putrannya enggak guys ya. Kalau yang infected kan bisa ya, apa nih lari. Ya kamu doang matu bobo bang. Mati bang. Itu damage-nya udah 100.000 ini. Emang harus di darah juga di atas 1 juta ya. Kalau enggak wah bahaya. Oke ini kita bungkus aja. Darahnya berapa? 7 juta. Oke, lama. Kecuali kita memanggil bodyguard kita ya. Paranoid Echoes mati. Oke. Kalau begitu, kita siapin Titan Claw Master-nya guys ya. Bagaimana kalau kita trap dia takutnya kemana-mana atau dibunuh sama siapa? Kita trap dia di floating island khusus buat timing ya. Oke, guys, saya sudah bikin satu. Dia yang ada pilihan jalan yang large ya, kita bikinnya yang small aja. Semoga tidak terlalu kecil ya, kalau terlalu kecil ntar kita yang digigit lagi. Bahaya nih. Nah, ini lumayan lah, bisa gak ya segini ya. Kita tes aja guys, kalau kurang ntar kita cari yang sedikit lebih besar lagi nih. Kayaknya terlalu kecil deh. Terlalu kecil guys. Sahabat-sahabat saya ke atas, kena nih kepalanya. Ngeri gak sih segini? Coba ya, gak ada noda gak belajar guys. Oke, ini kita kasih aktif dom. Aduh, salah. Matiin dulu bang. Aduh, perasaan saya bakalan terjebak nih. Coba teleport nih. Kita kasih ya. Ini khusus untuk timing. Coba ceritanya. Timing floating island. Nah, yuk langsung guys. Kita tutup dulu. Oke, set. Iya. Harusnya sih bisa kecil gini. Bisa lah, kabur-kabur lah ya. Oke guys, are you ready? Aman ya, aman ya. Eh sambil terbang. Takut. Arahnya ke sana bang. Ya dia nggak bisa mundur Teronya. Nih, 1, 2, 3, jebret. Mana dia? What? Wah, malah di luar. Aduh, nyalainnya di atas sih. Terlalu atas guys. Aduh, ini bencana. Tidak sesuai ekspektasi guys. Ini. Mega Matrix, waduh. Guys, dia butuh Mega Matrix, tapi teleportnya sih gak masalah buat kita. Sekali gigit, dua kali gigit, bobo dia. Lihat, sekali gigit, berapa tuh? 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2. Waduh, langsung berenang dia ya. Damn, tapi kita masih ada satu lagi meskipun bentar hilang ya. Oke, pertanyaannya Mega Matrix. Nih, butuh angkos, kita harus ngalahin angkos, harus ngalahin bis. Gila, guys. Harus ngalahin angkos dan bis 2. Terus konsol 1 doang. Yang lainnya sih bisa ya. Rangga Sol bisa. Titan Gen kita punya 2 Titan Gen. Berarti kita masalahnya hanya angkos dan bis. Angkos dan bis. Gila loh. Angkos dan bis kita hajar. Coba ada gak mereka di dunia ini. Aduh, angkosnya cuman 1. Bis. Bisnya ada guys, bisnya ada. Angkosnya nih kita cicil aja setidaknya ya. Hari ini bisa 1, kita boleh lah. Kita jebredin guys. Kayak si Rangga kita, si Shelly. Kamu udah ready Shelly?
Kita bakalan berantem nih. Bakalan berantem, harusnya sih bisa ya. Lawan ini doang, guys. Nah, baru ada ketua rumah kita 5 miliar. Shelly, tolong. Takut saya. Ini speednya kurang nih, guys. Kurang speed dia, kurang speed nih. 500 lah. Nah, jangan lupa kasih nama dia cewek, guys ya. Cewek, pulang. Pulang. Yuk, bye bye. Yuk, angkos. Mari panggil Shelly kemari. Ayo lari nih. 1, 2, 3. Yolo. Ya nyangkut. Ayo bewat sama dia. Wah, tebal darah kita, bang. Darah kita tebal banget, guys. Angkos gak ada apa-apa aja buat kita. Nyam. Setengah lagi. Meskipun dia ada efek knockback-nya ke kita ya. Giliran kita kena knockback nih. Gila, rata 5 miliar, guys. Selamat tinggal, angkos jebret. Dapat berapa angkos jinnya? Angkosnya pun ada versi summon-nya, guys. Kayak dapat gene-nya satu nih, angkos gene. Dan dia bisa tameable versi. Ntar butuh apa lagi nih yang begitu-begitu udah gak jelas dah. Kita simpen dulu aja ya. Oke. Berhubung angkosnya tidak ada lagi, kita tidak bisa ya, gak apa-apa. Kos-kosannya gak ada, tapi si bisnya nih, kemarin kita harus balas dendam ya. Sini, yang terdekat mana? Siapa? Oh dia yang 780, boleh lah guys ya, siapa takut lah guys ya. Ntar bang ya, ntar saya panggil lagi, sabar sini dulu. Kita panggil dulu. Saya datang. Hey bis, kamu yang ada di bawah sana. Waduh, ngeluarin petir-petir. Ya elah, 1 miliar mah geli-geli, guys. Asal damage-nya jangan kena yang ini, yang ngebrebetnya ini, guys. Yang sakit tuh yang ngebrebetnya itu tadi, yang banyak itu. Kalau kita nahan badan, hilang juga mungkin gitu ya. Hati-hatilah, pokoknya hati-hati ya. Kalau mati ini, Rangga kita wassalam lah, saudara ya. Yuk, kita panggil dulu. Rangga. Shelly. Kamu pulang aja deh, pulang lah. Susah kamu, susah dapatnya. Pulang aja, pulang. Jangan bahaya ya. Pulang dulu. Pastikan hilang. Oke, nice. Rangga, Shelly, are you ready? Dia masih bisa lah tumbuh berkembang loh. Ini darahnya 1M kita ya. Mele lah. Sini bis. Let's go. Wah, langsung tahu keberadaan kita. Let's go. Dia gak sempat ngeluarin skillnya, auto hilang nih genenya. Ada nih si genenya, ada jinnya. Dan kita dikasih summonnya juga ada ya. Mantap. Waduh. Oke. Kita kan butuh, coba kita cek lagi ya. Matrix. Angkosnya 2 kali, coba gak ada. Bisnya sekali lagi, guys. Bis sekali lagi, sekalian Kongnya juga ya. Bis yang terdekat level 700 juga ya, rata-rata ya. Boleh, itu dia. Cuman ini masalahnya dia nggak bisa ngancurin pepohonan kalau nabrak-nabrak ya. Harusnya sebagai penguasa muka bumi dia harusnya bisa nih. Minggir. Woi, sini kalau berani. Let's go. Kabur. Tuh, si bis aja bisa ngancur-ngancurin, guys. Hampir si bis aja bisa ngancur-ngancurin loh, guys. Masa sih Rangga nggak bisa ya? Benar-benar, udah aman ya. Oke, sudah aman. Kita cek lagi. Tinggal nunggu angkosnya. Epic Egg ada, Heart ada, Kibel ada. Kong, generic artifact kita banyak. Kong. Tokonya habis sama Rangga ya. Kong 1, Rangga 1. Widih, udah kayak belanja nih. Oh, kamu yang di atas sana, sini. Dia tahu kah? Oh, tahu, aduh kita ya. Waduh, instingnya tajam. Tapi nggak gitu juga kali cara nyerangnya, bang. Ya elah, dah mati nih guys, aman ya. Kongnya sudah aman, langsung ngasih kita armor. Kita udah mantep juga, udah diwarna lagi. Minggir. Berarti tinggal si Rangga. Yang terdekat. Oh, deket ya, 800 meter, let's go. Rangga, kita kembaran sini kamu. Lewat sama saya. Gak kelihatan. Saya gak bisa lihat apa-apa, tiba-tiba mati si Rangga aja guys. Dapat kah? Volcanic Soap, mana Rangganya guys? Ini kah? Oh ini ada. Oh perfecto, berarti kita coba ke rumah dulu. Kita coba AFK dulu guys ya.
Kita coba AFK setengah jam, satu jam, siapa tahu muncul. Kalau enggak berarti ya sudah lah ya. Kita berharapnya tinggal si Angko satu lagi. Yuk, setengah jam berlalu, kita cek. Hei, ada dia. Langsung kita sikat saja, mumpung ada dua-dua aja ya. 500 meter ke sana guys. Let's go. Halo Bang. Bang Angkos. Wah. Bang. Kabur ya. Takut ya, hey. Sini. Ayo lu kabur kemana pelan-pelan. Sudu. Wah, 13 miliar makin kesini makin tebel aja darahnya. Boleh, tapi kita tidak takut ya. Hilang dia. What? Hilang kemana dia guys? Wah mati, kayaknya ngebug. Aduh, sial banget. Sisa satu dah. Kayaknya yang tadi log out dia guys ya. Dia tahu ada kita, langsung log out. Melarikan diri dari kenyataan. Aduh, ini nih. Please, please, jangan ngebug lagi, please. Jangan kabur, ini cuma 3 miliar doang nih. Cuma 3 miliar doang ya. Yuk, go. Berikan, nah boleh lah, ini masih bisa lah. Gila. Oh. Untung kita tebal guys ya. Masih bisa bang. Sini bang. Bye bye. Ham. Dapat guys. Angkos ini akhirnya kita bisa bikin 1 meter. Dia butuh artifact. Terus tadi. Bukan bisa mennya salah. Si gene-genenya angkos gene. Bis gene. Terus rangga sol. Ada juga solnya kong ya. Sisanya. Yang gampang-gampang. Aduh masih ada guys. Paranoidnya belum. Saya lupa paranoidnya kita belum punya ya. Ini yang tadi cewek cowok nih by the way. Paranoid yang kita punya nih. Dadadadad. Kamu cewek cowok. Dia cewek. Ini cewek nih. Dia cewek ya. Paranoid cewek. Nah berarti kita bisa bikin ya. Coba-coba. Paranoid. Ih ada. Kita tinggal bikin kibelnya bisa. Terus satu lagi. Si Tiran ya. Kita tinggal tirannya nih guys, tiran coba. Kok paranoid egg-nya nggak di ini guys, paranoid. Nih dia butuh 4 totalnya, tinggal nunggu lagi bisa lah ya. Tinggal nunggu, tinggal kibelnya bikin 2. Sama titan gene-nya kita ada nih, si titan gene sama titan gene. Nih titan gene-nya ada, kita ambil dulu. Titan gene-nya kita ambil. Titannya ngebunuh 1 lagi guys, titan ngebunuh 1 lagi sama tiran ngebunuh 2. Oh, set. Tiran dapat dari mana tiran guys? Apakah dia ada di sini? Tiran paranoid. Ya, tirannya belum muncul. Ini guys, tirannya. Tidak. Kita tidak bisa hari ini ya. Mau gak mau kita harus nunggu nih. Mirip-mirip si Angkos ya. Aduh, sayang banget guys ya. Berarti kita tinggal fokus kill Claw Master-nya ya. Satu, takutnya ntar gak ada. Claw Master sih harusnya ada nih. No guys, sekalian si Angkosnya lagi ya. Takutnya ntar perlu lagi ya sekalian ya. Sini, bewan lagi bang. Ayo. Jangan lari kamu. Jangan lari. Au. Sabar. Ayo dikit lagi. Mati kau. Iya. Bye-bye. Lari langsung kamu. Mau kemana bang? Titan. Wah. Come on. Tidak. Wah dia pantang menyerah dia guys. Berani banget dia ya. Kameramen gak kelihatan. Kameramen heal. Sampai gak kelihatan. Kameramen. Darah dia berapa udah mati nih. Iya. Setidaknya dapat lah ya. Berarti tiran yang paling susah ya. Maksudnya susah munculnya loh. Gak nunggu-nunggu gak muncul. Udah berapa hari tidak muncul berarti ya. Tapi ya sudah lihat, semoga aja ntar kita hoki. Jadi kita bisa timing yang lainnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.